Tiada angin, tiada hujan, muncul usai Natalie Holzer nangis sesungguhkan. Sambil curhat sendu, model dewasa Tisa Erni ngaku sempat dipepet Sule sebelum nikah. Siapa sih cewek yang gak baper? Kabar kurang menyenangkan datang dari komedian Sule dan sang istri Natalie Holzer. Baru 5 bulan mengarungi biduk rumah tangga, pernikahan Sule dan Natalie Holzer kini justru dibayangi prahara. Tudingan ini berawal dari aksi Natalie Holzer yang mendadak menghapus semua foto Sule di media sosial miliknya hingga lenyap tak tersisa. Tak cukup sampai di situ, wanita yang dulunya berprofesi sebagai DJ tersebut lantas mengunggah sebuah curhatan bernada sendu. Seperti tampak dari postingan di Instagram @NatalieHolzer pada Minggu 18 April 2021. Mengejutkan, Natalie Holzer menangis sesenggukan di depan kamera dengan air mata bercucuran. "No is no, I'm done," curhatnya kemudian. Sontak saja polemik ini mengundang tanda tanya di benak para netizen, terutama soal nasib pernikahan Sule dan Natalie Holzer. Belum reda pemberitaan tentang gonjang-ganjing rumah tangga Sule dan Natalie Holzer. Jagat maya kembali dipanaskan dengan kabar kedekatan sang komedian dengan seorang wanita. Wanita itu adalah model majalah dewasa bernama Tisa Erni, yang tiada angin tiada hujan muncul. Belakangan terungkap jika Tisa Erni disebut-sebut punya hubungan spesial dengan Sule sebelum menikah dengan Natalie Holzer pada 15 November 2020 lalu. Dalam pengakuannya kepada wartawan dalam tayangan YouTube Indosiar pada Jumat 16 April 2021, sang model enggan menguak fakta secara belak-belakan. Kendati demikian, ia membenarkan bahwa dirinya sempat dipepet seorang komedian terkenal berinisial S pada tahun 2020 lalu. Inisialnya tuh S. Dia juga baru nikah, lagi romantis-romantisnya lah ya. Orang yang sudah punya nama dan dia cukup terkenal di dunia entertain, ujar Tisa Erni menyebut ciri-ciri sang komedian. Berawal dari saling mengikuti di media sosial, kedekatan Tisa Erni dengan sang komedian berujung video call. "Saat itu aku cuma follow aja sih, mulailah tuh percakapan. Dan aku di follow back balik sampai video callan lah pernah. Cuma aku selalu insecure dengan diri sendiri karena meskipun gue cantik, tapi banyak yang pengen sama dia. Kalau aku pikir wajahnya sih enggak banget, jauh dari tipe aku ya," imbuh Tisa Erni. Puncaknya komedian tersebut membujuk Tisa Erni agar mau jadi model video klipnya. "Ada nomor WhatsApp enggak? Aku perlu model buat video klip." Ternyata emang ada lagunya. 2020 waktu itu karena lagi pandemi, imbuhnya. Tisa Erni mengaku sempat terbawa perasaan lantaran sang komedian berjanji untuk membimbing dirinya. Katanya, "Mau membimbing kamu. Siapa sih cewek yang enggak baper?" pungkas sang model.